Astagfirullahaladzim, ini ODGJ baru. Bener-bener rese. Ngacak-ngacak kembang. Pak. Sabar dulu, sabar, Teh. Kamu enggak ada pemasakan lu di buhan, enggak ada. Makan dulu, Teteh. Mak. Diambilin ya makannya ya. Dipacut-pacut ke sini ngapain itu tuh? Buka. Ya nanti dibukain, Tetehnya mandi dulu, makan, minum obat. Hancur ini teman-teman kembang mama. Jangan ngerusakin kembang dong. Nganterin ke mama, mama cepet sono. Ya dianterin ya. Ya udah bukain sono. Sabar dulu, pasti dibuka. Tenang dulu Teteh. Makan dulu, makan ayo, makan. Makan eh, rusak 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 rusak. Pik. Diki, ini. Iya nanti saudara kamu kesini, saya udah menghubungi saudara kamu. Nanti dianterin ke pulang ke rumah. Ada di Gunung Malang. Ada di Kandara Hitam. Enggak ada. Ada. Enggak. Yuk makan dulu ya. Sarapan. Kamu tuh makan. Kamu tuh kesana sendiri. Iya nanti dianterin. Ini enggak. Sarapan dulu. Yuk sarapan. Udah. Enggak. Tidak akan gitu. Nurut sama saya. Enggak, ini jangan banyak. Di sini yang banyak yang jahat. Gak ada di sini, enggak ada yang jahat. Di sini tolong. Nah, ayo makan dulu, makan dulu, makan dulu. Enggak, makan dulu. Enggak, kalau enggak minum obat pakai. Kamu yang minum obat, itu ada obat dari dokter. Udah diminum. Belum. Semalam suruh minum obat enggak mau. Belum. Orang obat, orang obatnya ada di saya, obatnya ada di saya. Udah tadi pagi. Obatnya ada di saya. Udah ini tadi pagi udah bu. Belum, yuk makan dulu, yuk makan dulu. Laper nanti sarapan. Kamu itu gangguan jiwa, tahu nggak? Kamu itu gangguan jiwa. Dia belum menyadari teman-teman belum. Tanpa kamu sadari, kamu itu gangguan jiwa. Makanya kamu ke jalan terus. Makanya kamu saya bawa ke sini karena kamu gangguan jiwa. Suruh sarapan bilangnya makanya makan sabun. Makanya sikat gigi siapa pakai kerudungnya? Ya udah ayo. Ini pakai kerudung ya. Bu yang sikat gigi. Iya. Iya jangan narik-narik saya, ini Bu yang sikat gigi. Bantu dari semang yang sakit ya. Kan Teteh yang gak mandi. Udah. Belum dari kemarin belum. Perasaan Teteh doang. Ayo. Kata Teteh itu. Kata Teteh udah, kata saya belum. Udah sarapan dulu yuk, sarapan dulu. Ayo. Sarapan aja nggak mandi nggak? Udah, Bu. Udah sarapan minum obat. Udah, sarapan udah. Belum. Sarapan noh. Belum. Saya ambilin ya. Saya ambilin. Di situ. Ya Allah, kembang bagus dipetik. Semua dihancurin. Jangan ngancur-ngancurin gitu ya. Sampai kepleset tadi dia, cuman nggak kerekam tadi. Kamu. Kata tadi. Kamu marah-marah tuh kualat tuh kepleset ya. Di sini orang-orang pada gangguan jiwa. Kamu juga gangguan jiwa. Sama. Makanya kalau kamu nggak gangguan jiwa, nggak mungkin kamu jalan-jalan kemana-mana. Nggak mungkin ngacak-ngacak kembang. Keluarga kamu udah nggak mau ngurus kamu karena kamu gangguan jiwa. Makanya diobatin, minum obat nurut. Biar sehat. Apa kata saya nurut biar kamu sehat, nanti bisa pulang makan ke rumah dulu ya. Bisa sehat. Makan, enak. Udah makan dulu. Udah makan dulu. Di sini kan Teteh dibantuin. Nih. Enggak ada promanya Bu sini. Bu. Ada. Obat di sini lengkap. Karena di sini ada dokter. Dokternya suka datang ke sini. Ayo. Kumur-kumur Bu. Oh, ya udah kumur-kumur dulu sana. Kumur-kumur. Ada di sana banyak air. Ayo diantar. Air mentah tadi juga dari MCK. Bukan buat. Udah ayo. Halunya tinggi. Kamu itu gangguan jiwa, halunya tinggi banget. Yuk. Ayo cuci muka. Ayo. Ayo kumur-kumur dulu yuk. Ini taruh dulu. Ini enggak ada yang ngambil. Taruh dulu sini. Di sini enggak ada yang jahat, enggak bakalan ada yang ngambil punya kamu. Ayo. Yuk. Cuci muka, ayo cuci muka. Udah cuci muka tadi. Nah, kalau udah aku cuci muka ya makan dulu. Kumur-kumur dong. Ya udah kumur-kumur dulu sana, sikat gigi ini ada. Airnya ngasih makan enggak ada air, ya Allah. Astagfirullah, sabar hati yang di warteg gitu. Yang harus sabar itu yang di sini ngadepin kamu karena kamu marah-marah karena kamu gangguan jiwa. Aku enggak marah-marah, Bu. Itu marah-marah itu apa? Sampai kepleset tadi apa? Itu kamu marah-marah karena kamu gangguan jiwa, tahu enggak? Jadi kamu terima nggak terima, kamu itu gangguan jiwa, harus diminum obat, harus nurut.
Ah, mayat bodoh. Kamu kamu rumah sangga, kamu ngoceh aja sendiri, ngomong sendiri. Orang yang ngomong sendiri, jalan-jalan di jalan itu orang gangguan jiwa. Jadi terima enggak terima, kamu harus terima, makanya nurut. Keluarga kamu sampai enggak mau ngurusin kamu karena kamunya kayak gitu. Cobalah kamu nurut. Kamu sadari. Ngamuk tadi mah, cuman gak karang kak mama tadi. Itu kembang mama kok tadi, bagus. Iya banyak. Semalam juga baru tiduran begitu anak setan. Aduh, anak setan ya, kita ngomongnya. Ya itu sama aja kayak kamu. Kamu juga ngomong sendiri. Kamu juga ngomong sendiri. Ibu lah ada orang banyak ngomong sendiri gimana? Semalam kamu ngomong sendiri juga. Bismillah dulu, bismillah dulu. Yaudah. Uang untuk apa gaji yang kamu beli? Kalau kamu udah ini udah sehat, udah minum obat, kamu udah sehat kayak kita kita, nanti pulang. Nih, udah makan dulu. Gatelan, makan. Perasaan doang itu. Gatelan, ayo makan. Nggak makan di situ, orang saya mengerem ge, kamar depan. Ya udah, makan dulu nih, makan dulu, cepat. Makan menakan udahan. Udah makan dulu nih, makan dulu, cepet, makan, makan dulu, makan, makan dulu, cepet nanti minum obat, cepet. Ngapain kamu, dada-dada, udah makan dulu. Nyerang Bang Tadin mah. Ya Allah, ke Bang Mama. Iya. Nangis Mama, ya Allah, kenapa kayak gini semua? Tangan aku cingku itu kencang banget lu dia lu. Apa kelerangan di situ? Jangan lagi mau enggak ituin bunga. Nih, bunga bagus-bagus nih, Masya Allah. Tuh. Kamu mah itu mah bekas hajatan awet kok dulu. Bekas hajatan katanya. Semua. Jangan kayak gitulah, jangan ngamuk-ngamuk di sini. Kamu itu gangguan jiwa, makanya harus sadar kamu gangguan jiwa. Yang stres kamu, bukan orang lain. Yang stres itu kamu. Makanya kamu di jalan-jalan, jalan kaki kemana-mana, itu karena kamu stres. Kalau orang nggak stres, nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus sadar. Makanya nurut. Biar kamunya sehat dari stres. Biar kanyu maunya sembuh. Gak dibilangin sama orang-orang gangguan jiwa. Gak dibilangin sama orang-orang kamu sakit gila. Iya kontol mulu yang domong. Tuh dusun kan ngomonginnya. Ngomongnya dusun. Jorok. Kamunya nurut biar nih obat pusing nih biar gak pusing. Banyak obat dari dokter di sini. Kan mau dibawa ke dokter di puskes Anyer. Katanya gak sabar. Oke itu mah dulu sama tesnya. Teh, salah saya apa saya diserang teh? Kan saya suruh makan doang. Iya, di sini gak ada yang nakal, ada yang jahat. Bang Tadin dijorok-jorokin, dipukul-pukul. Nuruplah. Makan gak enak, makan. Terus lari ya, malah ini. Makan gak enak, gak apa-apa yang penting. Bisa mau makan ini. Udah kamu yang makan, kamu yang makan. Teteh yang butuh makan. Kamu yang butuh makan, saya gampang, saya sehat. Awalnya, kamu itu yang sakit. Awalnya gak ngitin itu, mah ngitin ini. Terus Tadin bilangin teh, jangan teh, taruh lagi teh. Ini nih, copot-copotin sama dia. Mungkin lapar kali ya sarapan, disuruh sarapan mama kan susah. Iya, mama disuruh sama Tadin. Teh, tak ambilin ya, bentar ya, sabar ya. Langsung lari itu. Di sini semua sayang sama kamu, semua perhatian. Minta bukain gerbang. Cobalah kayak Ella. Gak nyambung, semuanya gak nyambung. Ya gak nyambung itu kamu. Kalau saya bilangin gembok yang gak nyambung lah. Itu baru gua mau. Ampun mama. Makan dulu teteh biar tenang. Kayak romsa awal-awal tuh. Cuma makan susah. Makan ini. Romsa awal-awal bukan makan susah, makannya habis banyak lah. Oh iya, mandi yang susah. Mandi yang susah. Tadi disuruh mandi mah. Teh, mandi yuk. Roma bu. Iya, ini nih obat. Ini.
Nanti habis ini. Roma itu belum makan. Kembang mama kasihan. Kalau ini habis makan. Nanti makan kayak gini ini kampian ini kayak gini. Oh, sampai kepleset di sini. Dan ketawa. Tuh kan koala tuh ngitin kembang mama kata Tadin. Jatuh di sini kotor tuh. Ngedableg. Kalau keluar enggak usah pulang-pulang ke sini, enggak usah pulang sebentar, pulang sebentar. Kalau mau keluar keluar, enggak usah ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Jiwa Bersari. Dari pagi nyanyi, ngaji, sholawatan. Sekarang sarapan pakai mangkok udah kayak Ibu Gembol. Tarom sah? Nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu. Tadi nyuri apa? Ini teman-teman, mama lagi tidur di kamar. Lagi tidur, masuk. Padahal itu ada mama. Tahu-tahu ada yang hilang. Bener-bener Tarom sah. Bener-bener ya. Mama cuman lagi istirahat, terbahan di kamar. Masuk loh berani, ada orangnya. Ngambil apa Tarom sah? Teh? Kabel kayak gitu sih teh, berkali-kali. Kita apik. Si nyeri si. Makanya jangan jangan kayak gitu lagi ya. Gitu lagi. Mau berani nyolong-nyolong lagi, ha? Stres kan. Teh. Nih, nyolong itu dosa nanti neraka masuk neraka nanti dibakar teh romsahnya di akhirat. Kalau mau apa-apa ngomong, bilang. Ini mau beras diambil, apa-apa diambil. Orang kelaparan disuruh makan mangga mau, pengen nyolong. Nyolong beras buat apa dimakanin kayak gitu? Kan ada nasi. Makan tinggal makan, giliran disuruh makan susah. Banyak alasannya. Kenyang lah, apalah, taunya punya orang diambil. Punya Pak Heri, Pak Darman lagi enak makan, diambil. Gak sehat-sehat teh kalau gini mah teh. Di sini terus. Kan katanya pengen kerja. Harus sehat ya tehnya. Iya. Masih mau masuk kamar mama? Gak boleh teh. Masuk kamar mama, kamar saya itu. Jadi kalau ada kehilangan uang apa? Teromsa nanti yang dituduh. Udah jelas mama lagi tidur di dalam. Pintu ngebuka, lagi istirahat sebentar. Masuk ngambil. Emang enggak tahu. Ada teh di kamera, teh di CCTV kelihatan. Teromsa masuk-masuk. Segala-gala apa-apa ya diambil. Pengen apa teromsahnya? Pen jajan. Pen ngebaso. Nanti diajak ngebaso sama Teh Ita, tapi jangan sama Teh Ita ya. Iya, mau. Iya. Diam dulu, janji ya. Kamu. Ya, awas enggak. Ya. Iya. Enggak. Maafin sekarang. Ya kalau ya, mubit sakit rom. Ya. Ya rom saya. Iya. Ya, maaf ya. Iya, iya. Nah, jangan lakuin lagi. Iya. Iya.